Halo Bu, apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Ya Allah. Kenapa mati? Ya. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Cewek. Cewek apaan? Cewek lete. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Okana, meret-meret. Apaan sih? Hah? Enggak, totet. Adus. Mandi. Apa yang orang lakukan habis hubungan suami istri? Turu amo pusing. Hah? Gitu. Ya. Apa yang orang lakukan habis hubungan suami istri? Dilus-lus. Apaan nih? Dilus-lus. Hah? Dilus-lus jago. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Minum teh biar semangat lagi nanti main lagi. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Tunggu mana katoke? Katoke tunggu mana? Ya. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Ya udut. Oh udut. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Makan bareng mopo sih. Mangan apa? Ya mangan sekembung. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Meloni bocah. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Apa? Meloni mane. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Ramas. Ya. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Beresi seprene. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Cebok. Biar bersih. Cebok. Tadi cebok udah. Udah. Nih. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Junub. Udah. Apa yang orang lakukan sehabis hubungan suami istri? Minum air putih, terus bersih-bersih. Ini belum? Halo kak, apa saja yang bisa keropos? Kenapa? Sebab banyak lewat. Emang bisa keropos? Bisa keluar sih karo oh. Anak. Halo kak, apa saja yang bisa keropos? Kayu apa? Kayu kena rob, kayak banyak rob sih, berapa kan rob bay. Oh gitu. Ya, next. Halo kak, apa saja yang bisa keropos? Untuk apaan? Gigi. Kenapa keropos? Keropos, sakit gigi. Oh gitu? Sakit gigi bisa keropos? Ember. Ya. Yeah. Next. Apa ya? Yeah. Halo kak, apa saja yang bisa keropos? Bisa keropos? Ini tulang wis yo. Wis. Berarti, apa sih kaya arane coran? Totet. Coran. Totet. Ayo apa? Halo kak, apa saja yang bisa keropos? Tembok. Apaan tembok sih? Tembok. Emang iya? Ya kalau kena airnya aslinya keropos. Runtuh. Itu bukan keropos namanya ya? Iya. Runtuh ya? Iya. Totet. Apa saja yang bisa keropos? Tebu. Tebu? Iya. Tebu apa? Tebu kan kalau udah tua keringnya keropos. Iya. Emang iya? Iya. Per. Tebu apaan sih? Tebunya kayu kayak gula. Iya. Iya. Ini nyala gak? Nyala. Nyala. Halo kak. Apa saja yang bisa keropos? Bambu. Ya bambu ya keropos. Apaan? Bambu. Bambu bisa keropos. Oh iya. Yeah. Oh dibaiki. Iya. Yeah. Halo kak. Ih puja cilik. Halo kak. Apa saja yang bisa keropos? Pohon pisang. Pohon pisang kalau udah tua kan keropos. Emang iya? Iya. Ini belum? Udah? Oh, udah. Bisa.
Halo kak, pilih siang hari apa malam hari? Malam hari dong. Kenapa? Lebih menikmati aja. Lebih menikmati. Boleh menikmati cuacanya gitu. Iya, maksudnya gitu. Buat pemandangan. Pemandangan. Oh. Boleh. Oke, yeah, next. Halo kak, pilih di atas apa di bawah? Di bawah. Kenapa? Males aja, mager. Mager. Di bawah ngapain, cuci piring? Kenapa di bawah ngapain? Ngapain sih? Tidur ya di bawah. Tidur ya di bawah. Kasur enak, nggak enakan di ranjang, enakan di bawah. Takut jatuh gitu ya? Ya boleh. Ya. Halo kak, pilih yang gede apa yang kecil? Yang gede. Kenapa? Kenapa? Biar kenyang. Biar kenyang. Ya? Boleh. Ayo, next ya. Halo kak, pilih yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Kenapa? Ya biar dia jauh bisa. Biar jauh bisa gimana, teleponan gitu? Iya. Panjang apa panjang umurnya? Ya gitulah dong. Iya sini. Halo kak, pilih yang botak apa yang berbulu? Yang berbulu. Kenapa? Karena biar bisa. Biar bisa dikerli. Biar bisa dikerli, ya Allah. Halo kak, pilih yang tebel apa yang tipis? Yang tipis. Kenapa? Kalau tebel nanti gak masuk. Kalau yang tipis? Masuk, kepas. Masuk kemana? Waduh, ke lubangnya. Oh, ke lubang. Lubang buaya gitu. Oh, lubang buaya. Nih. Next. Gak bisa dia ditanyanya kayak gitu ya. Halo kak, pilih durasi lama apa bentar? Bentar aja. Kenapa? Aku ya cepet capek. Capek. Emang ngapain? Iya kan. Lari, jogging. Jogging, oh, ya, boleh. Next yuk. Halo kak, pilih yang encer apa yang kental? Ya kental. Kenapa? Susu kalau encer gak enak. Oh, gak enak. Iya. Susu. Kental, iya. Kan bisa ditambahin air. Ya. Kan ada yang saset. Yang saset. Oh, iya. Oh, itu. Bisa buat bikin roti. Oh iya, iya. Masuk, masuk. Iya, masuk, masuk. Halo kak, pilih di luar apa di dalam? Di dalam aja. Kenapa? Soalnya kan kalau di dalam rumah aman. Aman. Jadi nggak ada yang ikut-ikutan. Oh gitu, ya, adem gitu. Adem. Adem. Kalau di luar panas ya? Panas, nanti banyak yang ikutan. Yeah, next. Pilih yang keras apa yang lembek? Yang keras. Kenapa? Kan pisang kan keras, kalau lembek kan nggak enak. Oh iya. Iya. Kalau lembek udah kematangan iya, kali ya. Oh, jadi nggak iya. Bisa dimakan ya. Boleh. Udah gosok gitu ya. Halo kak, pilih yang sempit apa yang longgar? Sempit. Kenapa? Biar kerasa. Biar kerasa. Kalau sempit kan buat naruh barang nggak muat. Iya. Kenapa? Iya apa? Iya apa? Iya pilih yang sempit. Pilih yang sempit. Ya. Pilih yang muda apa yang tua? Yang muda. Kenapa? Karena masih muda. Ya enak aja dipandangnya. pilih yang muda, suka yang muda. Oh, oke. Okay. Biar gak malu-malu. Halo kak, pilih yang lurus apa yang belok? Jika aku ya yang lurus. Kenapa? Lurus ke jalan yang benar. Kenapa? Oh ya, mau yang lurus aja. Yang lurus. Karena kalau belok takut kesasar gitu. Iya. Takut nyasar. Gitu. Kenapa gue yang jelasin? Grogi, grogi. Halo kak, pilih pakai helm apa nggak pakai helm? Nggak pakai helm. Kenapa? Enak weh. Kena angin itu. Mm-mm, adem. Kan ketangkep polisi kalau nggak pakai helm. Gak ada ya kalau keluarnya malam mah. Oh sorry, keluar malam jadi. Oh ya kalau siang hitam ya kulitnya. Oh helm. Oh. Jadi kalau keluar malam. Oh gitu. Oh berarti mending nggak pakai helm. Telung, mending nggak pakai helm. Oh nggak. Pakai helm ya. Pertanyaannya kayak kocak.